Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Meletop. Dan untuk segmen yang kelima, kita bersama dengan Akim and the Magistrate juga Colin Vasquez. Yes! Akim and the Magistrate, silakan. Ah, ini dia Akim. Akim, kita ada Akim, kita ada Solihin, kita ada Syafiq. Oh. Weh, belum habis rancangan lah. Belum boleh nyanyi. Okey, tanya korang semua satu kejayaan yang cukup membanggakan. Ah. Okey, tepukan. Sebelum you korang tanya pasal kemenangan baru-baru ni, I nak tanya Hakim lah. Sebenarnya berapa tahun you sign kontrak dengan Carta Meletup? Itulah dia, saya pun tak tahu. Sebab kau tahu tak lagu kau dan Carta dah setahun lebih. Ya Allah. Tak keluar-keluar. Terima kasih, alhamdulillah. Tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar. 4-5 kali aku tarik. Tak kita mahu. Macam kita duk baca benda tu every week, kita macam ni paham-paham sendirilah. Azmi sampai cakap apa tau masa duduk situ? Lagu ni lagi. Eh, Fa, kecil hati Azmi. Daripada Azam tadi duduk lah sebelah you, Hakim sampai you terus tanya Hakim. You biarkan dia. Tadi ada borak dah. Lama masa commercial break. Oh, iya ke? Yeah. Patutlah kau sengit. Dia cakap, tak berhenti, Mi. Bila lepas balik, lama tak jumpa. Ada? Okey, kita nak tanya Azmi lah. Macam mana perasaan dapat bersebelahan dengan Lofa sekarang? Jangan ditanya. Tanya pasal baru-baru ni. Okey, Azmi. Lagu... Dalam gosip cakap mengatakan... kemenangan bukan disebabkan simpati, tapi betul, memang usaha keras korang sendiri. Keras. Memang korang layak menang. Tapi untuk korang sendiri, bila orang katakan macam ala kerana simpati itu menang, apa yang apa sebenarnya yang terasa? Yang terasa. Itu buku di bagi lubuk hati. Diorang ni main hembus je, Mi. Tak fikir pun perasaan orang. Memang kalau Mi, diorang. Okey, jawab. Memang kalau boleh, tak naklah orang nilai kita macam itulah disebabkan betul simpati. Tapi bagi saya, bila dapat tempat ketiga tu tak boleh nak dikata sebabkan simpati lah. Betul. Sebab markah kebanyakannya juri yang bagi. Juri yang bagi. Jadi juri biasanya profesional, dia takkan dia takkan letak markah atas dasar simpati lah. Betul. Atas persembahan, suara, kualiti lagu tu macam mana. Jadi kiranya kat sini kita nak cuba tegakkan yang kemenangan itu adalah sahih lah. Macam Hakim sendiri bila tahun lepas tak dapat membawa mewangi KJL, tapi tahun ini berjaya menjadi juara apa? Yes. Boleh ceritakan, perjalanan daripada macam mana Hakim Potret tu sendiri? Membawa lagu Potret sebagai dangkal sebagai juara 2015. Sebenarnya saya kena berterima kasih kepada semua yang menyokong lagu Potret lah. Sama-sama. Terima kasih. Saya menyokong. Bang, malam tu abang nyanyi dengan saya. Saya memang sangat terharu. Alhamdulillah. Sedap siut suara abang. Sedap. Ada yang tulis kat bawah tu lagi sedap daripada sedap Hakim. Allah. Bah, saya tak nafikan bang. Memang dia punya rasa tu sampai. Feel. Saya nyanyi lah. Saya pernah tengok abang perform lah bang. Saya memang kena terima kasih juga dengan abang. Terima kasih juga kepada semua orang sebab kalau tanpa anda semua mungkin lagu ni tak ke mana lah. Tak ke mana lah. Tapi atas hasil usaha Hakim and the Magistrate juga, lagu ni menjadi. Jadi sebenarnya, saya ingat lagi masa tu korang baru saja tubuhkan Hakim and the Magistrate masa 2 tahun lepas. Dan kita sempat interview korang semua. So masa tu, apa tanya pasal expect, korang tak sangka sebenarnya Hakim and the Magistrate menjadi satu kejayaan yang luar biasa. Begitu besar. Betul, memang kita tak expect pun sebab even untuk lagu Potret pun kita tak expect dia pergi ke juara lagu. Betul. Sebab saya pun masa first, kita pun masa buat lagu Potret, kita rasakan lagu Potret ini terlalu heavy untuk penerimaan orang. So sebab Mewangi boleh katakan tak se-heavy. Agak mellow sikit. Agak mellow sikit. Jadi takut untuk keluarkan. Saya pun bila dengar pun macam, boleh ke orang penerimaan orang tu dapat ke, orang dapat terima ke? Mungkin disebabkan tempias Mewangi. Okey, apa kita tengok dulu Carta Meletup minggu ini. Betul. Mari kita saksikan. Roll it. Yap, Marvin Gaye, Charlie Puth dan Meghan Trainor di tangga kelima. Kepada yang tak kenal lagi Charlie Puth, dia ni seorang yang pemalu dan pendiam. Macam Nabil. Yes, exactly. Dan keempat, Sampai Mati Hazama. Kalau korang tahu, dia baran 5 Divo. Tak lama lagi dah makin hangat. Dia pergi tengok, Akan. Obses Hakim and the Magistrate di tangga ketiga. Apa lagi nak cerita pasal lagu ni? Dah terbukti dah. Yang terbukti, siapa dengar je mesti obses.
Dan yang kedua, Locked Away, Art City and Adam Levine. Yeah. Berapa juta penonton ke YouTube? 257 juta alas sebab nak tengok Adam Levine. Tengok aku je kot. Siapa ni? Shamel, Hidup Dalam Mati. Juara. Syastra meletup minggu ini. Sedih no bila dia menang. Yap, itu dia, itu dia. Okey, saya nak tanya dengan Abang Zaki lah. Abang Zaki, dulu tahun lepas di Anugerah Juara Lagu menyanyikan lagu untuk Mojo. Mempersembahkan satu, untuk satu kumpulan lain. Tapi tahun ini Kalibaskers membawa nama Kalibaskers sendiri dengan lagu sendiri di atas pentas yang begitu berprestij. Macam mana, apa perasaan Abang Zaki sendiri tentang perkara ni? Nak tanya perasaan saya ke perasaan? Perasaanlah. Perasaan? Buat perasaan ni, saya ni kutip payment je, tak kena tanya dia lah. Kutip payment aja. Mi, jawablah Mi. Perasaan, perasaan rasa macam nyanyi lagu sendiri lah. Itulah rasa dia. Jangan marah lah. Okey, macam... geram pula aku Razmi ni. Kau sebenarnya duduk sebelah lopang ada raja. Itulah. Bagi korang sendiri akan terima straight. Mungkin apa lagi tahun ini yang korang bakal membuatkan kami sebagai peminat jatuh hati. Lebih dalam lagi dengan korang semua. Apa lagi kejutan-kejutan? Kejutan itulah macam lagu single terbaru. Single ketiga kami, Obsess. Semoga anda semua terus obses dengan Akhil Mesi. Tengah obses? Apa lagi? Kita ada banyak lagi lagu dalam album. Betul. Kita dah keluar empat Tiga. Dah empat dah. Tiga lagu. So ada empat lagi dalam album. Dan setakat ni setiap lagu yang keluar tu pasti akan menduduki tangga teratas carta. InsyaAllah. Rezeki. Saya buat carta, saya tahulah. Mewangi dulu, Mak nombor satu. Portrait, Mak ni obses, Mak nombor satu. Lepas ni lagi empat lagi. Thank you so much. Ambil lah semua lagu. Terima kasih banyak-banyak korang semua.